Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang lagi dengan Pak Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan. Kita lagi apa Pak? Menyemprot desinfektan ke fasilitas-fasilitas umum. Corona ya Pak. Ya ini saya lagi dengan Pak Bupati. Dan mungkin ada pesan-pesan ini untuk masyarakat kita Bengkulu Selatan Pak. Saya sampaikan untuk seluruh masyarakat Bengkulu Selatan tanpa terkecuali dimanapun berada untuk berhati-hati. Saat ini sedang merebak sebuah wabah yaitu virus corona yang sudah menginfeksi seluruh dunia. Untuk itu mohon semuanya tanpa terkecuali harus segera mawas diri, menjaga-jaga agar jangan sampai tertular. Dek, kamu yang benar, seluruhnya tuh semprotnya merata, jangan dulu anjing kemih ya. Sini ya, ini nih kursi-kursi, seluruhnya yang bagus-bagus. Ya kursi-kursi ini kan dipegang nih, yang rata-rata jangan kecil-kecil di bawah tuh kursi, itu yang dikecak aja mau. Bukan di bawah situ, kursi itu yang dikecak aja mau. Ini tiang-tiang ini. Oke Pak, ya. Saya syuting dulu. Baik, ya. silakan lanjutkan. Kami lihat saran kerja nih, ya. Ya. Untuk seluruh masyarakat, tolong diimbau Pak Pendekar. Ya, ya. Oke, siap. Baik. Duduk sini kan, ini nih. Nih, mereka kan duduk dengan pegangan seluruhnya. Jangan cepat-cepat, tidak mesti cepat-cepat. Untuk itu, dia harus merata. Ya, kalau yang udim. Mbak jangan udim setiap itu yang ini kan yang lain deh ya. Ambil pak kau. Ah ini kalau diem di sana di sebelah yang itu. Yang ada situ. Kina Ya, Bapak Ri, tiga gitu. Ya, tiang-tiang itu semprot. Tiang itu dari sebelah sini. Ini. Nah, ini. Apa aja itu ini ya? Ya. Baru ini. Baru. Begitu. Tuh, nih jangan kecil-kecil lu lah, kami kudau. Ini kan kita aja mau, motor ini apa bantu siram lah kalau ini apa nanti tolong ada sana. Ya. Baik, ada pesawat guys, ada di dalam. Ini boleh. Ya. Oke, para sahabat sekalian, ini kita lagi penyemprotan corona. Ini teman saya aja, Pak Damar. Ya, corona guys. Ya. Wih itu drop. Kawan juga ikut guys. Agar virus-virus yang kemungkinan berada di benda-benda di sekitar taman remaja ini dapat mati dengan cairan disinfektan yang telah disemprotkan. Kepada masyarakat Bengkulu Selatan, di kegiatan massa yang banyak itu lebih baik jaga kesehatan, cegah virus corona. Selalu hidup sehat,
hidup sehat, bersih, dan cegah penyebaran virus corona. Mantap. Ini akan dilakukan berapa hari? Penyemprotan ini dilakukan di area-area tertentu, di daerah kota mana, dan di daerah-daerah kecamatan nanti selama berlangsung seminggu, dua minggu ke depan. Mungkin tidak setiap hari, tapi seminggu sampai dua minggu ke depan. Ayo masyarakat Bengkulu Selatan, bersama-sama kita bekerja sama untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Oke. Siap, Dan. Itulah Pak Kapolres. Yes. Ya, para sahabat sekalian, saya Sang Petolang Jurus sama-sama menghimbau agar kita sama-sama menjaga kebersihan, jangan sampai virus corona masuk di Bengkulu Selatan. Lantai. Menginak. Oh. Lapangan. Saya juga berpartisipasi. Satu